Kalau yang belum kira-kira bisa membawa belum di-tag publikasikan gitu. Tapi ini memang tidak mudah karena industri kopla. Media juga industri ya. Jadi menurut saya, tapi itu selain itu juga kita memulai dari keluarga. Saya kira kita tidak ada pilihan, mesti keluarga kita benahi, kita pelihara keluarga kita itu supaya selamat ya. Karena itulah harapan orang tua dan harapan kita semuanya. Selain itu, ya lingkungan bergaul tadi yang kita bicarakan tadi itu mutlak kita perbaiki. Kita mesti memilah mana yang kita bergaul dengan siapa. Kalau kita bergaul dengan orang pintar, pasti anak-anak kita jadi pintar. Kalau bergaul dengan orang yang baik-baik, pasti aja lah yang baik. Kalau bergaul dengan peminum, kemudian yang suka menggunakan narkoba, pasti cepat atau lambat lah kita. Itu sudah hukum sosial ya yang terjadi. Ya, jadi seluruh instrumen, seluruh institusi sosial yang ada di masyarakat harus digunakan. Dan lebih penting lagi yang diusulkan tadi itu bagaimana pemerintah dengan DPR itu membuat satu undang-undang ya, di mana ada hukuman yang berat sekali hingga orang ada jera, ada efek jera dan tidak memerlukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ayu, apa nih kira-kira yang disampaikan ke pemirsa semua, mungkin juga ada rekan-rekan public figure lagi nanti, apa sih yang diperlukan seorang kamu agar bisa memproteksi diri, agar bisa menjauhkan diri dari narkoba? Aku sih dari keluarga sendiri, dari pertama dari keluarga. Biasanya rata-rata kalau yang seperti itu tuh dari keluarga broken home. Biasanya itu keluarga penting banget aku ngerasain. Makanya aku yang bilang aku nggak membatasi pergaulan, kenapa? Karena dari sosok keluarga, sosok orang tua aku itu udah benar-benar melindungi banget, benar-benar memberi pelajaran. Nah, kalau udah keluarga sehat kita masih seperti itu berarti dari lingkungannya. Kalau aku sama seperti yang tadi bilang, karena papa dari kecil udah ngajarin bergaul sama tukang jual ikan kita akan bau amis, bergaul sama tukang yang jual parfum kita akan wangi. Jadi dari situ harus benar-benar pinter apa namanya pilih teman, ya kan, melakukan kegiatan yang baik. Jangan bikin malu orang tua ya Pak ya. Itu sih yang ditanamin sama orang tua aku. Jadi dengan kata lain berteman bisa banyak, tapi bergaul perlu dibatasi. Karena bergaul itu kan hubungannya lebih dekat ya Pak, dekat. Bermain segala macam. Apa Pak yang ingin sampaikan ke masyarakat? Saya kira ini apa, kesadaran itu mesti terus kita tingkatkan ya. Kesadaran itu kemudian ya awareness itu yang kita mesti tumbuhkan terus menerus. Jangan pernah kita lengah di dalam melawan narkoba itu sendiri, termasuk ada korupsi yang kita sebutkan tadi ini. Sebab kalau kita lengah itu sendiri, maka hancurlah generasi mendatang. Dan generasi yang lemah itu, yang terserang narkoba itu sebenarnya tidak ada lagi harapan Indonesia. Dan itu kita harus menghindari hal yang seperti itu.